أسرارهم وأنوارهم وعلومهم القادم في الدين والدنيا والآخرة، اجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويذوقنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidih wa nafa'ana bihi ma fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa nusur alina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila an qal. Masih dalam pembahasan jaiz, yaitu jaiz, sifat jaiz maf'ul. Sifat jaiz maf'ul ada tiga. Kemarin sudah kita bicarakan satu, yaitu yajibu ala ta'thira li syai'in minal mumkinati bi tab'ihi, bahwa setiap segala sesuatu tidak bisa menghasilkan apapun, tidak bisa menimbulkan apapun dari tabiat yang ada pada dirinya sendiri. Wajib setiap makhluk, setiap yang diciptakan Allah, apabila dia punya tabiat, dia punya watak, maka dia tidak bisa menciptakan sesuatu, tidak bisa menimbulkan sesuatu, tidak bisa berbuat sesuatu dengan watak yang ada pada dirinya sendiri. Mustahil ada makhluk yang bisa berbuat dengan tabiat dirinya sendiri. Nah, yang kedua, wa yajibu an la ta'thira li syai'in minal mumkinati bi quwwatihi. Bahwa tidak bisa, wajib tidak bisa seorang hamba itu menimbulkan sesuatu dengan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi
Ada yang menamainya itu tabiat, ada yang menamainya itu kuat. Kuat itu, fi'il kuat itu dimaknai Allah menjadikan, Allah menitipkan kekuatan pada dirinya seorang hamba. Allah menitipkan kekuatan pada sesuatu yang diciptakan. Kemudian dengan kekuatan itu seorang hamba bisa menimbulkan sesuatu. Maka kekuatan apapun yang ada pada dirinya hamba, maka kekuatan itu hanyalah sebuah potensi, bukanlah dititipkan kekuatan yang bisa menimbulkan sesuatu. Kita ini kuat. Saya punya kekuatan, Allah memberi saya kekuatan, tapi kekuatan saya ini tidak bisa menghasilkan sesuatu. Bukan saya ini enggak punya kekuatan, bukan. Saya punya kekuatan. Dari mana kekuatan yang diciptakan oleh Allah? Allah menciptakan hambanya kuat. Tapi kuat yang diciptakan hamba itu tidak bisa menimbulkan sesuatu yang lain, enggak bisa. Jadi jangan kamu merasa bahwa kamu sudah merasa kuat, dengan kekuatan itu kamu merasa bisa menghasilkan sesuatu. Maka ini kekeliruan. Ini salah paham. Orang yang enggak mengerti bahwa sebenarnya yang memunculkan sesuatu itu bukan kekuatan yang ada pada dirinya. Ini harus kita imani, bukan kuat ini. Mustahil ada seorang hamba bisa menimbulkan sesuatu dengan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Seperti kamu bisa menimbulkan ibadah. Banyak orang menganggap kamu ibadah itu dengan kekuatan yang ada pada diri kamu. Karena Allah memberikan saya kekuatan, maka saya bisa ibadah, gitu kan? Kalau Allah tidak kasih saya kekuatan, maka saya enggak bisa ibadah. Ya, padahal berapa banyak orang yang diberi oleh Allah kekuatan tapi enggak bisa ibadah. Berapa banyak orang yang bisa berjalan kaki tapi enggak mau ke masjid? Bisa enggak dia jalan ke sini? Tapi kenapa enggak ke sini? Karena enggak diberi pertolongan oleh Allah. Jadi jangan dianggap kekuatan sayalah yang membawa saya datang ke masjid. Bukan. Yang membawa kita datang ke masjid ini adalah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekuatan kita, bukan. Kekuatan kita tidak bisa menimbulkan apapun. Kekuatan kita itu makhluk, bukan Tuhan. Tuhan enggak menitipkan bagian dari dirinya pada kita, enggak. Tapi Tuhan menciptakan makhluk yang diberikan oleh Allah kekuatan, yang diberikan oleh Allah mata, yang diberikan oleh Allah telinga, yang diberikan oleh Allah ilmu. Allah menciptakan. Tapi semua yang diciptakan itu Allah yang nanti akan menjadikan kerjanya. Dia tidak bisa kerja sendiri dengan kekuatannya. Apa buktinya? Nah, itu buktinya nyata. Berapa banyak orang punya kekuatan untuk sholat tapi enggak mau sholat. Berapa banyak orang bisa jalan ke masjid tapi enggak mau jalan ke masjid. Ini tandanya bukan kekuatannya yang bisa menimbulkan dia untuk ke masjid. Maka jangan pernah membanggakan apapun yang kita kerjakan. Jangan pernah menganggap yang kita kerjakan itu muncul dari diri kita sendiri. Tapi kita harus mengakui bahwa yang muncul dari saya ini sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ada pertolongan Allah di situ, ada bantuan Allah di situ. Jangankan sholat, jangankan mengangkat tangan,
kita kedip saja itu ditolong oleh Allah. Kalau Allah enggak menolong kita kedip, maka kita enggak akan bisa berkedip. Jadi jangan dianggap saya ya bisa menggerakkan tangan saya sesuai mau saya sendiri. Kan saya punya kekuatan. Kecuali saya stroke. Kalau saya stroke, maka saya enggak bisa menggerakkan. Saya kan bebas bisa menggerakkan. Hingga menganggap dia punya aktivitas sendiri. Kalau itu kan banyak yang mengatakan kayak misalnya orang Jawa, dia bekas latihan keras, tinju, akhirnya dia kuat. Nah itu jadi dianggap kekuatannya itu bisa menghasilkan sesuatu. Bekas keras katanya. Ya, makanya kita ini dilatih. Kita ini dilatih oleh Allah setiap hari dengan surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Apa itu? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ya. Di situ ada kalimat wawu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wawu di situ tandanya apa itu? Ini kalau orang-orang nahwu harus tahu, ha? Wawu di situ wawu lil jam'i namanya. Mengumpulkan. Dan itu punya makna mengumpulkan sesuatu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus dikumpulkan jadi satu, jangan dipisah, jangan. Jangan iyyaka na'budu sendiri, iyyaka nasta'in sendiri. Kalau itu sendiri-sendiri, mestinya kalimatnya enggak pakai wawu. Iyyaka na'budu fa iyyaka nasta'in. Nah, itu dipisah namanya. Iyyaka na'budu summa iyyaka nasta'in. Itu dipisah berarti nyembah sendiri, minta sendiri gitu. Ini enggak begitu enggak. Kita enggak akan bisa menyembah kalau enggak atas pertolongannya Allah. Itu jadi satu itu. Makna yang harus kamu kumpulkan di hati jadi satu. Jangan dipisah. Kalau dipisah tadi saya nyembah Allah sendiri, saya kerja sendiri. Ini kayak Allah hanya menciptakan saya, menciptakan tenaga saya, terus saya kerja sendiri. Itu namanya dipisah. Memisahkan antara ibadahnya dan memisahkan antara penghambaannya kepada Allah. Gitu loh. Saya tetap menghamba kepada Allah. Saya hanya mengakui Allah itu Tuhan. Tapi urusan kerja ya saya sendiri. Nah, dipisah itu namanya. Padahal kita tiap hari dilatih pakai surat Al-Fatihah, suruh baca tiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu jangan dipisahkan. Artinya apa? Tidak akan mungkin saya bisa menyembah tanpa pertolongan Allah. Hingga tiap ibadahnya di situ dia melihat ada pertolongan Allah, bukan kekuatannya yang bisa menimbulkan sesuatu. Lah ini dong. Artinya ya enggak jadi. Makanya kita tidak boleh memisahkan itu. Kalau memisahkan itu jadinya nanti kita menganggap Allah itu penonton. Allah hanya penonton. Kenapa? Allah menitipkan kekuatan pada hambanya. Jadi tiap-tiap hamba diberikan kekuatan. Kamu kuat ini, kamu bisa ini, kamu bisa ini, kamu bisa ini, kamu bisa. Kemudian kebisaan yang diberikan oleh Allah itu dijalankan sendiri oleh hambanya masing-masing tanpa di situ ada pertolongan Allah. Oh, ini namanya memisahkan antara penghambaan dan pertolongan. Jadi kalau kamu sudah mengakui menghambakan diri kepada Allah, maka kamu harus mengakui tiap aktivitas kamu itu hanya terjadi dengan pertolongan Allah. Enggak mungkin jadi sendiri, enggak mungkin. Ya.
Ini makna yang harus kita tangkap. Hingga dikatakan apa? Tidak ada amal ibadah yang bisa kamu harapkan pahalanya. Ini kalau ibadah ingin dapat pahala enggak apa? Apa enggak usah pahala enggak apa-apa gitu. Ente kalau ibadah pengen dapat pahala enggak? Berharap. Namanya normal. Ibadahnya berharap pahala. Lah, tidak ada amal ibadah yang bisa kamu harapkan pahalanya kecuali amal ibadah yang kamu gabungkan tadi. Kamu menghamba kepada Allah dan penghambaan itu atas pertolongan Allah itu akan punya nilai pahala ibadah itu. Tapi kalau sudah kamu pisahkan, jadinya apa? Jadinya ujub. Kamu menganggap ibadah itu dari diri kamu sendiri. Habis ujub jadinya apa? Riya. Habis riya jadinya apa? Sum'ah. Pingin orang lain itu muji-muji, pingin orang lain itu berkomentar, oh kamu hebat. Hingga dia sudah tidak lagi punya nilai apa-apa di hadapan Allah karena menganggap ibadahnya tidak datang dari Allah. Kita tidak dilarang ngomong aku enggak, saya bisa sholat. Kamu enggak dilarang. Justru kamu kalau enggak ngomong aku enggak boleh dalam sholat. Enggak usoli sih. Usoli yang sholat siapa? Saya kan. Saya sholat. Ini kamu ngakui saya sholat, artinya apa? Saya menyembahmu ya Allah. Tapi hatinya, tapi atas pertolonganmu. Begitu loh. Sayanya tetap diucapkan, bisa ibadah, bisa. Tapi Allahnya juga dibawa, jangan ditinggali. Jangan sayanya ibadah, Allahnya ngeliatin. Oh ini yang rusak. Kamu menganggap bahwa kekuatan yang diberikan Allah itu bisa menimbulkan sesuatu. Ketika kamu pahamnya seperti itu, maka kamu memposisikan Allah sebagai penonton. Kamu memposisikan Allah sebagai juri. Hanya menilai. Hamba itu ya kerja sendiri. Nanti pada akhirnya mati, catatannya dilihat oleh Allah, maka Allah yang menentukan. Sekarang kamu surga, sekarang kamu neraka. Begitu kira-kira. Maka tidak boleh kita memisahkan antara penghambaan dan ibadah dan pekerjaan. Jadi penghambaan kita hanya menyembah Allah Tuhan yang satu, mengakui Allah Tuhan yang satu, dan segala aktivitas saya ya hanya dari Dia datang. Kekuatan yang diberikan Allah pada saya ini tidak menimbulkan sesuatu apapun. Api tidak bisa menimbulkan hangus. Nasi tidak bisa menimbulkan kenyang. Gitu mestinya. Dan semua hukum adat yang berlaku pada kita harus kita tengok kembali, harus kita kontrol kembali, bahwa ketika itu kita kerjakan kemudian kita lepas dari pertolongan Allah, nah, kita tarik kembali hati kita ya Allah, ternyata ini terjadi bukan kekuatan dari masing-masing ini tapi atas pertolonganmu ya Allah. Berapa banyak orang punya apa harta tapi tidak bisa pergi haji. Mampu gak dia? Kenapa gak bisa pergi haji? Karena gak ada pertolongan Allah. Jadi dianggap bahwa kalau saya mau, saya bisa begini. Nah, hati-hati nih. Kalau saya mau, saya bisa aja begini. Hati-hati nih. Dianggap kekuatan kamu itu, kemauan kamu itu bisa menghasilkan sesuatu. Di Quran Allah mengingatkan, jangan katakan kalau kamu itu bisa melakukannya besok. Tapi katakanlah insya Allah. Karena tidak akan mungkin bisa terjadi apapun dari perbuatan kamu kecuali di situ ada pertolongannya Allah.
kita harus mengakui. Makanya kamu dilatih juga tiap hari mengucapkan kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Apa itu maknanya? Tidak ada daya dan tidak ada upaya yang bisa menghasilkan sesuatu kecuali atas pertolongan Allah. Jangan dianggap, oh saya enggak punya daya. Kalau kamu enggak punya daya, kamu lumpuh. Eplek-eplek kayak tempe itu, kayak mukena maksudnya. Kayak sarung ditaruh, itu enggak punya daya. Nah kamu masih duduk, masih jalan, ini kan kamu punya daya. Tapi daya kamu itu tidak bisa menimbulkan sesuatu, begitu loh. Jadi Allah memberi saya daya, api dikasih panas. Jangan dikira api itu enggak panas, api ya panas. Tapi panasnya api tidak bisa menimbulkan sesuatu, gitu loh. Buktinya api panas apa? Ya diukur aja pakai ukuran suhu, kan ada. Jangan dipegang tangan, jangan. Diukur pakai ukuran suhu, kan ada. Oh ini panasnya sekian. Tapi si panasnya api itu enggak bisa menghanguskan sesuatu, gitu loh. Yang menghanguskan itu Allah. Allah menjadikan api menempel kayu, bersamaan ini nempel kayu, Allah menjadikan terbakar, gitu dong. Jadi kalau kita berpikir misalnya Allah bersama kita atau meliputi diri kita, boleh? Iya, maknanya pertolongan Allah, bukan wujudnya Allah, begitu loh. Bersama, gitu. Ya iyalah, pertolongan Allah itu nggak pernah pisah dari kita. Kita ini gak akan bisa pisah dari pertolongan Allah. Sekali kita pisah dari pertolongan Allah, kita hilang, hancur, kita binasa gitu. Gak ada kita ini. Jadi kita bisa eksis, bisa tetap ada, bisa punya aktivitas ini karena ada pertolongan Allah. Gitu loh. Eh? Jadi jangan dianggap kita ini, Allah itu memberi kita itu baterai. Kayak jam dikasih batu baterai. Begitu baterai dipasang, hidup sendiri udah. Tukang jamnya kemana? Gak ada udah. Yang penting udah dikasih baterai. Jangan begitu anggapannya. Tapi anggapan kita harus meyakini bahwa setiap gerak kita itu selalu atas pertolongan Allah. Seperti gambarannya, kalau dulu Wali Songo gambarinya pakai wayang, Sunan Kalijaga itu gambarinya pakai wayang. Gak pernah ada wayang yang bisa lepas dari dalang. Kalau wayang lepas dari dalang jadinya apa? Ya gak jadi apa? Eh? Masuk kotak, jadinya sampah gitu. Itu gambarannya, jangan dianggap Tuhan itu main wayang, itu jangan. Maknanya Allah menciptakan kita, Allah menjadikan kita, Allah menghidupi kita, selalu dalam kehidupan kita ini gak pernah lepas dari pertolongan Allah. Gerak kita, diam kita, jalan kita, nafas kita, semuanya. Semua yang ada pada diri kita, tidak ada yang bisa memunculkan sesuatu. Kamu bisa melihat. Terus kamu anggap kekuatan mata kamu yang bisa menampakkan sesuatu. Seringkali ada orang yang jalan kesandung, sering. Kenapa kesandung? Ada matanya enggak? Lihat enggak? Oh, kesandung. Nah itu. Jadi jangan dianggap punya mata itu pasti bisa. Ya Allah yang menjadikan mata itu bisa bekerja. Allah yang menjadikan telinga itu bisa bekerja. Kamu di sini ngaji, dengar semua yang saya ucapkan. Tapi waktu ditanya, nanti enggak semuanya paham. Dengar telinganya, tapi pahamnya enggak. Kenapa? Karena apa yang kamu dengar enggak terus, oh, kalau saya dengar saya mesti paham. Enggak bisa.
kok yang kamu dengar nanti Allah yang bikin kita paham, bukan kalau saya dengar mesti paham. Jadi jangan dianggap kekuatan apapun yang ada pada diri kita itu menimbulkan sesuatu dengan sendirinya. Kalau kamu berkeyakinan demikian, maka kamu meyakini Allah itu adalah penonton. Allah itu hanya menyaksikan pergerakan hambanya tanpa Allah menciptakan sesuatu dari hambanya. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Banyak ayat Quran yang menyatakan wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Jadi Allah itu enggak bikin kitanya doang, enggak. Terus dikasih kekuatan jalan sendiri, enggak. Allah bikin kita dan Allah bikin perbuatan kita. Nah iya dong. Dalam surat Yasin apa? Dikatakan Allah yang menciptakan menurunkan air, menumbuhkan sesuatu. Allah yang menciptakan segala dan kita enggak berbuat apa-apa. Air muncul dari langit, kita enggak berbuat apa-apa. Dari bumi muncul air, kita enggak berbuat apa-apa. Biji-bijian yang kita tanam bisa menumbuhkan sesuatu, itu kita enggak ikut nungguin apa-apa. Kita enggak ikut ngatur tumbuhnya bagaimana, kita enggak ikut atur bagaimana akan tingginya, kita enggak ikut ngatur. Allah yang menumbuhkan. Jadi enggak ada kekuatan apapun yang bisa menghasilkan. Kalau ada yang mengakui ini, maka dia tertipu. Dia memisahkan antara iya karena budu wa iya nasta'in. Oh, ini rusak. Jadi kamu belajar ini agar kamu ketika mengakui saya bisa sholat, saya bisa makan, saya bisa jalan, saya bisa. Boleh ngomong begitu, boleh. Tapi jangan ditinggalkan pertolongan Allah. Nah, yang repot ngomong begitu tapi meninggalkan pertolongan Allah, ini berat. Dianggap dari diri kita sendiri, Pak, ini bisa gak nih nyervis motor? Bisa, 10 menit selesai. Waduh, kayak jagoan dari tukang servisnya Valentino Rossi ini ya, langsung beres. Itu dikerjakan bat-but 2 hari enggak kelar-kelar. Wah, ini enggak taunya nyambung ini loh, enggak taunya ini. La ilaha illallah. Dianggap apa yang ada pada dirinya bisa menghasilkan sesuatu, ini yang kita harus ingat. Jadi jangan pernah menganggap yang demikian. Ini banyak orang yang kesasar dalam hal ini. Hingga akhirnya apa? Seringkali dia kecewa pada yang dilakukannya. Kenapa kok enggak jadi? Kenapa kok enggak berhasil? Padahal saya sudah begini, kenapa kok enggak bisa berhasil? Atau yang terjadi pada orang lain, dianggap orang lain bisa menimbulkan pada kita. Gara-gara dia saya begini. Gara-gara dia, kalau enggak ada dia enggak akan begini. Berarti kamu melupakan satu pertolongan Allah di situ. Kamu melupakan satu kejadian yang diciptakan oleh Allah di situ. Nah, yang paling berat ketika sudah masuk dalam maknanya ibadah. Bisa ibadah sendiri, bisa ngasih nafkah istri sendiri ya, bisa. Hingga dia menjadi orang-orang yang bangga pada dirinya sendiri. Jadinya apa ini? Korun. Jadinya siapa? Jadinya korun. Menganggap bahwa kekayaan itu dari dirinya sendiri. Maka Quran mengatakan apa? Dan kami tenggelamkan korun, dirinya dan hartanya dan rumah semua. Wong Allah yang munculkan dianggap muncul dari dirinya sendiri kan. Jadi yang bisa menyadari ini siapa? Orang yang mau berpikir. Kalau kita enggak berpikir, kita enggak akan menyadari ini. Kalau kita enggak berpikir, kita enggak akan mengakui ini datang dari Allah. Kita hanya akan menganggap datang dari kita. Kenapa? Mana Allah?
dilihat, enggak nampak. Saya kerja sendiri, jalan sendiri, aktivitas sendiri. Maka dia enggak bisa melihat ada pertolongan Allah di situ. Ini rusak. Berarti apa? Mata hatinya dibutakan oleh Allah. Mata kepalanya jelas lihat, tapi mata batinnya dibutakan oleh Allah. Karena kesaksian tentang Allah itu adanya di dalam hati, bukan pakai mata kepala. Kalau sudah mata hatinya enggak bisa melihat sesuatu, ini yang jadinya berbahaya. Ini yang jadinya menyebabkan kita keluar dari penghambaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya itu satu, mustahil makhluk bisa menimbulkan sesuatu. Wajib makhluk itu tidak bisa menimbulkan sesuatu, mustahil makhluk itu bisa menimbulkan sesuatu dengan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita kok lihat saya ngangkat gelas, Habib kuat ya. Orang yang melihat saya ngangkat ini mengatakan saya kuat. Lah kalau saya ngangkat meja gimana? Lebih kuat. Lah kalau Mona saya gotong gimana? Aduh, biasa di luar itu. Monas digotong, wah ini hebatnya, kekuatannya dahsyat. Kamu boleh ngomong orang itu kuat, boleh, memang Allah menciptakan kekuatan. Tapi kekuatan itu jangan kamu anggap yang menimbulkan sesuatu, gitu loh. Jadi Mike Tyson itu kuatnya kayak apa? Ketika mukul seseorang, itu yang membuat orang itu jatuh, yang membuat orang itu matanya biru, itu bukan kekuatannya Mike Tyson. Kamu jangan tertipu dengan pandangan mata kamu. Makanya ini pentingnya ngaji tauhid itu agar kamu bisa menyadari kejadian ini tidak mungkin muncul dari dirinya sendiri. Tapi aktivitas kita tetap kita akui, yang mukul ya saya, yang sholat saya, yang makan saya, gitu loh. Tapi itu atas pertolongan Allah, gitu loh. Jangan diakui, oh ini bukan saya, ini Allah. Oh itu namanya rada sowak itu otaknya. Maksudnya yang di dalam itu jangan dikeluarin, yang di luar ini tetap kita pakai di luar, yang di dalam biar di dalam, jangan yang di dalam dikeluarin. Makanya apa, orang sering diingatkan bahwa ngaji tauhid itu sampai kapan Beb hatamnya, Beb? Sampai enggak bisa sholat. Ngaji tauhid itu hatamnya kapan, Beb? Sampai kamu enggak bisa sholat. Gimana sih? Kalau kamu sudah bisa sampai pada makna saya enggak bisa sholat, maka pengajian ini kita tutup. Kita hataman, ganti kitab yang lain. Nah kalau enggak bisa sholatnya kapan? Kalau mati, Beb, berarti sekarang kamu masih ngakuin bisa sholat. Jadi ngasih tahu aja sampai kapan? Sampai enggak bisa. Sampai hatinya itu ketika mau sholat, saya enggak bisa sholat, gitu. Kecuali ini ditolong oleh Allah. Kalau hatinya belum bisa bunyi saya enggak bisa sholat, ya ngaji lagi tauhidnya. Saya enggak bisa kerja, saya enggak bisa ngangkat ini kecuali ini ditolong oleh Allah. Kalau hatinya belum bisa bunyi seperti itu, ya kamu ngaji lagi.
Emang ini harus ngaji terus. Udah berapa tahun di sini kita? Udah sampai ngitungnya dah. Khatamnya kapan, Bib? Kalau sudah bisa ngomong saya enggak bisa sholat. Kalau hati kamu masih ngomong begitu, berarti kamu masih mengakui, masih memisahkan antara penghambaan dan pekerjaan kamu. Masih menganggap kamu kerja sendiri, Allah ya Tuhan yang merhatiin saya. Jadi sampai ngakui hatinya saya enggak bisa, tapi tetap sholat. Jangan, ayo Pak sholat. Oh, saya enggak bisa sholat. Tapi enggak sholat. Wah, itu goblok namanya. Bukan ma'rifat itu. Orang ma'rifat itu maknanya tahu kalau sholatnya itu atas pertolongan Allah. Enggak, hatinya ngakui saya ini ya Allah enggak bisa sholat ya Allah. Nah kok jadi sholat, kalau muncul ibadah pada diri saya itu pasti ditolong oleh Allah. Hingga kamu gak pernah membesar-besarkan ibadah kamu. Saya udah sholat, saya udah haji, saya udah puasa, saya udah wirid sekian kali, saya gak pernah dibesar. Kenapa? Karena itu semua gak akan terjadi kalau gak ditolong oleh. Dan kamu harus menganggap bahwa itu semua memang kewajiban saya. Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi sampai menganggap bahwa saya kan udah sholat, masa sih Allah nggak mengabulkan doa saya? Ini hubungannya apa? Dianggap gara-gara kamu sudah sholat, Tuhan harus mengabulkan doa. Saya sudah baca Quran sekian kali, saya sudah wirid sekian kali, sudah ya Tuhan pasti mengabulkan doa saya. Kenapa alasannya? Kan saya sudah, lah kamu bisa begitu, itu Allah yang nolong, kok jadi kamu mengaitkan kepada Allah bagaimana? Jadi orang gak akan pernah membanggakan ibadahnya. Yang dibanggakan, saya ditolong oleh Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Maka ibadah yang seperti itulah yang bisa kamu harapkan pahalanya. Jadi kalau ibadah itu kamu anggap muncul dari diri kamu sendiri, jangan kamu harapkan pahalanya. Karena isinya mesti rusak. Ya, ini kita harus meyakini seperti ini, jangan kita mengimani Allah dengan salah. Karena ada orang yang iman kepada Allah, Allah dianggapnya menonton. Kalau kepepet, baru datang kepada Allah. Kalau nggak kepepet, ada orang yang ditarik mendekat kepada Allah, ada orang yang usaha ikhtiar milih untuk mendekat kepada Allah. Nah, kamu jangan sampai dipaksa mendekat kepada Allah. Dipaksa mendekat kepada Allah kayak apa contohnya? Dijadikan sakit, dijadikan miskin, pecat kerjanya. Emang gak mau mesti, ya Allah, mendekat dia kepada Allah. Kalau gak begitu, anggap saya kuat. Apalagi masih punya jabatan, masih punya harta, masih punya, anggapannya macam-macam, dianggap itu semua dari dirinya. Ini yang bahaya, makanya kita ingatkan yang sifat jaiz maf'ul yang kedua itu, tidak ada satupun dari makhluk yang bisa menimbulkan sesuatu dengan kekuatan dari dirinya sendiri. Masuk isya, kita akan isya sebentar. Tidak tidur.
sirna Muhammad rasul fadilah syarafu adra yudain tarafiya wa badhul maghamul mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin rabbi ighfirli wa li walidayya rabbi ighfirli wa li walidayya rabbi ighfirli wa li walidayya ya allah rabbi ighfirli wa li walidayya rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum ولا تدرهم أرزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والإيال بي كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi kita menyadari tentang tidak adanya kemampuan apapun pada diri kita untuk bisa menimbulkan sesuatu, ini kita menyadarinya pakai ilmu. Kita berpikir. Nah, ada lagi orang yang mau menyadari ini pakainya wirid. Ya, tadi itu. Hatinya tiap nafas Allah, 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 Allah. Ini upayanya untuk selalu mengingat Allah. Jadi ada yang berupaya segala macam cara bagaimanapun untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita memakai cara dengan berpikir. Kita pakai cara dengan ilmu pengetahuan, dengan dalil. Tiap ada sesuatu yang baru, tiap ada sesuatu yang baru, baru itu tadinya enggak ada terus jadi ada, maka perkara itu pasti dimunculkan oleh Allah, bukan muncul dari kekuatan kita. Jadi kita lihatnya apa? Ada barang baru kok muncul, maka munculnya ini pasti dari Allah. Begitu gampang aja. Jadi patokannya paling gampang kalau pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, nanti kita nggak bisa milah-milah. Dianggapnya nanti ada yang datang dari Allah, ada yang datang dari selain Allah. Kalau nggak pakai ilmu, tapi kalau pakainya ilmu, segala apapun yang baru itu hanya dimunculkan oleh Allah. Baru itu yang bagaimana? Baru itu yang tadinya nggak ada terus jadi ada. Apapun yang baru munculnya dari Allah. Ini gerak, ini baru. Botol ini tadinya enggak di sini, sekarang ada di, berarti ini baru di sini. Maka keadaan ini enggak mungkin muncul dari kekuatan tangan saya, enggak mungkin. Munculnya keadaan yang baru ini mesti ditolong oleh Allah, pasti diciptakan oleh Allah. Itu kita melihatnya begitu. Apapun perubahan yang baru yang terjadi itu ditolong oleh Allah. Kita kedip, baru enggak kedipnya? Kedip lagi, ini baru lagi. Sampai yang paling pendek apa? Nafas, baru lagi, baru lagi. Ini enggak muncul dari diri kita, tapi dimunculkan oleh. Itu yang mau kita sadari. Hingga ada orang yang terus bersamaan dengan nafasnya itu muncul, dia mengingat ini diciptakan oleh Allah, hatinya bunyi Allah. Nah, itu istimewa. Akalnya tahu, sadar ini diciptakan oleh Allah, hatinya bunyi Allah. Ada yang hatinya bunyi Allah, Allah, tangannya tersebut Allah, Allah, tapi hatinya bego nih orang, masa begitu, sialan nih orang gara-gara dia, padahal Allah, Allah, Allah. Ada yang enggak connect itu ada gitu loh. Karena yang bunyi mulutnya. Lah karena pakai hatinya enggak punya ilmu gitu loh. Dirinya enggak terisi ilmu pengetahuan, hingga walaupun mulutnya bunyi kadang enggak connect sama hati. Enggak connect sama pikirannya. Jadi kita dilatih connect dulu pikirannya, connect ke hati, nanti hatinya bisa bunyi dengan benar gitu.
sehingga kita bisa mengakui terus segala apapun yang baru yang muncul dari saya bukan dari kekuatan saya. Orang lain memunculkan, kita enggak menganggap dari kamu. Hingga apa? Kamu enggak punya rasa dendam sama orang. Kalaupun kamu marah sekali, besok selesai. Enggak, betul. Kiamat gua enggak lupa malu. Akhirat nanti apa ini? Dianggap itu muncul dari dirinya sendiri atau dirinya orang lain. Ya, jadi kita harus sadari ini hingga kita bisa jadi orang yang nilai ibadah kita punya nilai di hadapannya Allah Subhanahu wa taala karena mengembalikan segala yang Allah datangkan kepada Allah. Wah, ini semua ya Allah, Engkau yang mendatangkan ini semua atas pertolongan-Mu. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dijaga oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, diberikan hati yang bersih, hati yang senantiasa bersandar hanya kepada Allah, hati yang tidak pernah bergantung kepada selain Allah, bahkan tidak menggantungkan kekuatan dirinya sendiri, tapi Allah lah yang jadi gantungan kita, Allah penolong kita, Allah yang menjadikan semua apa yang kita miliki hingga apa yang kita miliki akan kita kembalikan semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjaga ini sampai hari kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat jaiz maf'ul yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضاب كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.